Kemarin aku menengok makam ayah yang telah tiada. Ingin banget bisa ngucapin selamat puasa. Namun sayang, ayah sudah tidak bisa diajak bicara. Hanya doa yang bisa aku panjatkan sama Allah, agar ayah bahagia di surga sana. Aku menulis ini bukan untuk menangis lagi, karena Ramadan tahun ini pun tanpa mereka yang selalu membangunkan aku sahur dan menyiapin makan untuk aku berbuka puasa. Aku hanya ingin mereka tahu sekarang aku sudah bisa puasa dan terawih dengan rajin. Dan aku janji tahun ini akan khatam Quran 2 kali dan tak lagi tidur setelah sahur. Semoga aku bisa menjadi anak yang soleh seperti ibu yang sering mendoakan aku. Aku akan belajar bersedekah agar tidak ada lagi yang kelaparan seperti kita dulu. Terima kasih ya Allah, aku masih dikelilingi orang-orang yang baik.